Karena yang saya kesan selalu ingatnya ke Daniel Abel. Daniel Abel di sini waktu lihat di TV, I don't see back then Nadila. I said, oh, bah, Daniel and Abel dikejar-kejar sama wartawan seperti penjahat dia. Itu aja. There are other things. Untuk orang yang mau up, mau cari nama, just go ahead. Ismin, I'm right. Dia mau bikin perpanjang, okay, perpanjang, gitu kan. Ismin juga di sini. Kalau ada pihaknya Bekti yang mau perpanjang saya, I'm ready, Bekti. What you wanna say? Misalnya si Dila ngapusin barang bukti, tidak masalah. Barang bukti kan dia udah sebar, yeah. Ya kan? Ke adiknya dia simpen. Yeah. Ya karena one day saya bilang, Sabrina, save that. Mami nggak apa-apa, dibuang aja malu. Save, if I say that, save, save. Sana I have a feeling one day something happen, we have proof. Okay. Ya kan, akhirnya Dila melenceng kan? Dari tujuannya si Dila melenceng, tapi don't worry Dila, you deleted, we have the proof. Jadi kalau mau perang benar-benaran perang ya, oke, okay. I challenge you, you challenge me, I challenge you. Jadi gitu. Tapi kalau menjadi saya kadang-kadang ya, kalau dapat musibah tuh ada kayak ada anak yang durhaka, saya suka datang sendiri di handphone saya kadang-kadang, karena saya sudah blok nomor Dila dan Dila sudah blok nomor-nomor semua. Saya bilang, tolong kalau kau punya nomornya tidak kasih, karena sekaya-kayanya anak, sesukses-suksesnya anak, dia tidak bisa sukses tanpa restu ibu ayahnya. Kan gitu kan, Bismin, sekarang ini istana pasir yang dia bikin kan, seperti si Korun bisa kaya, bisa apa, go ahead. Tapi Allah sudah menunjukkan, kayak si Dila ini tidak, makanya kemarin dia, si Korun to the rumah masjid. Saya bilang, bikin apa ya dia di masjid? Kan gitu, jadi berpikir, si anak durhaka, si laki something wrong, ya kan? Dia ngapain ya di masjid? Jadi buat pamer, oh something like that. Jadi karena saya tahu mereka jadi pamer kah? Apakah yang dia bikin gitu kan? Sebenarnya kan ada yang sedekahmu, apamu tanpa rada orang tua, semuanya tidak ada di catatan Allah. Jadi sholatnya dia tidak keterima, dia nunggu giliran sholat pun di masjid tidak ada keterimanya. Go for me, dengan syaratnya juga Dila kan sudah tahu. Tanpa Bekti, karena saya tahu sudah penderitaan Dila sama menikah not happy. Ya kan, not happy. Jadi kalau Dila happy, nggak ada sinetron di dalamnya, saya kan bahagia. Dila bahagia, sebahagia, tapi ini sinetron yang buruk, ya kan, sinetron udah sinetron, buruk pula, gitu kan. No way, sudah segitu aja, saya bilang, no, saya bilang buat Bekti selesai, finish, ya kan. Kalau mau cari tahu kebenarannya, tanya sama itu lawyernya, si Milano, kenapa Dila Bekti bercerai, apa, mau bisa berkata jujur atau enggak, ya kan. Jadi kita cari bukti-bukti yang benar aja, ya kan, bilang saya mau cari panggung, terus saya introvert with it, tapi Bekti dan Nadila tidak sama sekali, ya kan. Tadi untuk klarifikasi, si Bekti punya utang, bilang kan punya utang ke orang, pinjam punya utang, tapi dia beli rumah kredit masih tersisa 2.4M yang sudah dia bayar 1.7M. Ya, karena dia sakit setahun yang lalu kan COVID, udah dikasih relax sama bank one year, dan sekarang lagi tidak ada mercy, tidak ada pengampunan, harus bayar, ya kan, 35 juta per bulan. Uang dari mana untuk bayar itu? It's been already utang kan? Even in the Baron said that it is ini bukan utang, si Bekti, dia sudah nanya Bekti kok, Bekti tidak berutang, gitu kan? It's been, and then kalau mau buka-bukaan, go ahead, saya kan juga tidak. Bukan yang ikut campur, tapi Dila yang cerita sama saya kan. Jadi so I know, saya yang kalau ditanya dulu-dulu PL siapin koper, baju, kita nginep 3 hari. Oke, saya bilang cuma oke, saya siapin baju. Saya tidak pernah bertanya di hotel mama jam berapa, enggak, cuma oke, saya siapin baju. Jadi communication memang jelek sama Dila. Even one home, jelek. Mami mau makan apa? Ya kan? Saya bilang, I don't want anything. Dia suka beli-beli di online. I said that nothing. Seperti itu memang tidak ada komunikasi antara ibu dengan anak yang baik ya, karena Dila tertutup. Seperti itu. Dia enggak pernah beda dari kakaknya. Ya, adiknya ini, oh bapak, gitu. Tapi kita selalu selisih paham. Ismin, kalau salah saya ditegur sama anak saya. Mami, don't be like that, this, gitu kan. Terus
saya juga, oh kita kan introspeksi, oh dia memang saya salah kali kan, jadi ada take and give gitu kan, nah, seperti itu. Tapi kalau Dina only talk by WA, ya. Yeah. Tapi waktu sebulan dia bercerai, close. Even Kitmin, saya juga belum blok, saya masih bertahan kan. Dia lewat di depan saya, jadi seperti no, good morning mommy, or something no, seperti saya angin, oh. Ya kan? Makanya saya bilang di mobil, okay, for this moment, saya yang take care anak-anak, mm-hmm. kamu just drivernya aja. Okay. Jadi seragam, baju, semua saya yang urus ya, yang bedak pun, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Karena sekarang kan sudah segitu, sudah mulai girly kan? Yeah, yeah. And then waktu lo dilah yang urus berminyak mukanya waktu sedap, why you so bad like that? Iya, mudah. Okay, this is my style. Dikasih krim, and then put the powder, and then happy and wearing the hijabnya. Yeah. Kan sekarang sudah model-model dia mau yang begini, mudanya suka kesel dia sendiri kan. Saya tahu. No, leave it the girls to do what they like. Itu kan. Soalnya kita kan harus ini kan saya old fashion ya kan. Tapi lihat anak itu berkembang gitu kan, dia pengen mau model gini lah. It's okay, kita saya bilang saya turutin aja. Mau apa, kita suka belanja di online together. Oh mah, saya mau hoodie yang seperti ini, seperti itu. This, I don't have time anymore. Jadi, tapi saya rasa semua barang yang dari saya pasti dibuang. Ya, dia lah punya sifat itu lah. Kalau kado-kado dari saya, dibuang. Ismin karena dia tahu kualitasnya murah, buat apa ini barang murah. Take throw away. Kalau ditanya, saya nggak lihat ya, oh, lupa ya. Jadi gitu, maka saya bilang, sorry darling, I cannot give you something kalau ulang tahun. I cannot, the last time Harry Potter saya beli, saya kumpulin uang 1.1. Saya beli, darling please, take care of this one. This expensive, dia kan gitu kan. Jadi jangan open kalau tempatnya nggak ada gitu kan. And then leave it until you grow, udah besar kan. Darling itu betul yang merakit, pintar banget darling itu merakit. Dia hobi seperti itu. Makanya this one Harry Potter expensive, so okay oma gitu kan. Yeah. By the way, ya Dila tidak suka hadiah dari oma dari saya itu karena barangnya murah, dia nggak tahu. Dia sukanya barang yang mahal. Last question mungkin, one day nih kalau misalnya keluarga dari Jinjalki mungkin I said apa? No, finish. Ya, yeah. Nggak ada lagi close. Yang dia mau datang mau apa kalau keluarganya Indra Bekti dengar merasa apanya si Bekti itu saya cuma atau saya jelekan, ayo kita perang ya kan, tunjukin siapa Indra atau mau itu ya kan, lebih bagus. Kita nggak main mulut, kita main bukti, kita sit on the table together, okay? Dan orang-orang yang numpang ngata-ngatain saya, siapa saya dulu, ya kan? It's been the time I'm security, ya? Yeah? Saya waktu kawin, pakaian saya yang pakai cadar, tutup, saya gemuk. And then after divorce, saya kurus. And then waktu ngelamar kerja pakai hijab, zaman dulu boleh? Cannot. Ya, jadi rambut saya potong habis, pendek, pakai baju hitam, mm-hmm. selalu sepatu bot tinggi, sometimes I have a gun, apa yang saya dilengkapi untuk perang ya, untuk melawan musuh. And then saya kumpulkan orang-orang bule, ya kan, talk my friend, ada yang mengatakan punya suami saya kawin nggak pernah nikah, nggak ada kartu nikah, mm-hmm. saya punya kartu nikah. Jadi, dan kalau ada lagi ini laki-laki waria. Dia kan mencomoh saya di media karena sudah mulai banyak pertemuan siapa yang namanya si kutu busuk ini. Ya kan? Okay deh, ketemu bareng aja. Ya kan saya 65. Fight sama dia masih ya kecil. Ya kan? Tapi jangan main mulut, ya kan? Kalau we are kan pintar ngomong we gitu kan. Okay, kita saya pernah dekat dengan dia. Karena saya begini melihat orang. This guy or I don't know, I can say with the bentuk makhluk ini, saya merasa kasihan karena terbuang gitu kan. Kalau dia tidak dandan, aduh, kasihan banget sampai sebenarnya tidak diterima langit dan bumi ini orang gitu kan. Cuman saya pikir karena dia teman dari anak saya, dia cuman merasa karena kita dekat jadi seperti welcome. Dalam gilanya dia menganggap dia menantu saya. You can imagine, anak saya laki, dia laki, huh? Sekarang nggak mungkin, yeah. Ya kan, jadi okay, karena saya kasihan sama dia, okay, you can come to my family,
Is it dia orang yang accept ya kan? It's been accept no tidak kau kita terima. It's been no tidak. Tapi we are friend. Okay. So, karena saya juga banyak bergaul dengan orang-orang asing, jadi feel free gitu kan? It's been no untuk agama terus jadi free. No, tidak seperti itu. Kita karena saya ayah saya ibu saya Islam, walaupun saya from Dutch, my mom from Bogor. Ya, punya tight sendiri, punya peraturan agama is number one. Jadi tapi untuk sociality, it's been okay, you are like that, okay, you wanna come to my family, boleh, no problem. Ya kan, seperti itu, tapi not dia jadi gila besar kepala, dia bilang menantu saya, sejak kapan gitu kan. Dan anak saya itu sekarang ini kan udah run away, saya sudah block juga anak saya, sudah, dia ngeblock saya, seblock naik, saya bilang saya tidak punya anak dia. Jadi dia bilang saya minta maaf, never, saya nggak punya, saya punya penyakit apa yang dibilang di situ, saya punya tidak penyakit sesak napas juga tidak. Saya kan musiman ini sekarang ini dengan problem ini sering sakit kepala ya. Sebenarnya problem ini nggak bisa lepas ya Allah sampai kapan, karena juga karena yang saya kesan selalu ingatnya ke Daniel Abel. Sebenarnya waktu lihat di TV, I don't see back then Nadila. I said oh, Daniel Abel dikejar-kejar sama wartawan seperti penjahat ya. Itu aja. The other things untuk orang yang mau cari nama, just go ahead. It's been enough buat saya, enough bukan saya melarikan diri. It's been kalau mau go forward langsung ke saya, it's been kita duduk bareng maunya apa, gitu aja deh. Ya kan, tapi jangan naik nempel sama saya lagi di atas ini, dia ikut menghina saya. Banyak orang yang like, isn't it? What is it? Who's the guy? Sabrina said, it is mine. This is the bad guy, the ugly one, the black one, sampai saya bilang gitu kan, nggak tahu diri gitu loh. Jadi kok baru nongol ikut-ikutan nobleng gitu kan, just like that. Okay. Thank you so much. Insyaallah.